Assalamualaikum. Hari ni, hari ini kita dah dapat dia punya barang, dia pakai brake 4 pot ah. Depan 4 pot, belakang 2 pot. Okey, cantik. Yang sekarang yang asal dia macam ni. Original dia macam ni. Ini yang belakang. Yang depan original dia macam ni. Original dia macam ni. Kita akan pasang brake tu. Nampak ni, memang cantik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Sekarang ni dah buka, nampak yang asal dia brake drum lah. Asal dia brake drum. Brake drum, kita akan pasang brake disc 2 port. Brake disc 2 port belakang. Memang cantik lah. Ni yang kita akan pasang kejap lagi. Ni yang depan, 4 port. Nonton sampai habis lah. Barang-barang dia kita dah standby dah. Kita dah pasang. Wow. Memang cantik lah. Hari ni kita ada 2 biji lah. Satu orang pasang Brembo, satu orang pasang Project U. Nampak? Ada 2 biji hari ni. 2 biji. Satu orang pasang Brembo, satu orang pasang Project U. Dekat MyV lah. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat jalur dekat disc. Selalu kita tengok disc yang dah ada jalur. Hari ni kita tengok macam mana dia orang buat jalur dekat disc. Kalau ada nak buat jalur, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe dan share. Support-support sikit bos. Disc, kalau disc original pun boleh buat lah. Di original kereta pun boleh buat. Bawa datang kereta je, kita orang boleh buat. Nak corak macam mana, nak lubang ke, nak jalur ke, semua boleh. Dia buat ni untuk brake lagi cengkam dan cepat sejuk lah, supaya disc tu boleh kurangkan kepanasan. Tak kira apa kereta pun, semua boleh buat. Ini customer minta buat corak lubang dengan jalur. Lubang dengan jalur. Kita boleh tengok sini. Ada lubang dan jalur. Okay. Jalur ni nak berapa jalur ke, nak berapa lubang semua boleh. Boleh minta ya. Jalur dah siap. Sekarang dia nak buat lubang pula. Dia punya kedai ni. Dan ni nak proses buat lubang lah. Lubang. Okay, dah siap satu lubang. Okay, dah siap. Nampak? Memang cantik lah. Hasil dia memang terbaik. Okay, disc tadi dah siap lah. Kita tengok yang dah siap. Kita buat jalur. Memang cantik. Biasa dia tak ada jalur. Tak ada jalur dekat disc. Kita boleh buat ada jalur. Okey, yang ni pula kita buat upgrade brake untuk MyV. Tengok video yang seterusnya dekat channel LAN Automotive Engineering Work, macam-macam dia orang custom brake. Okey, dah siap dah. Ni hasil dia. Yang belakang. Memang cantik ah. MyV upgrade brake 2 port belakang. Ni yang belakang, baru yang belakang kita tengok yang depan pula. Yang depan lagi ya jahat.
lampu. Ni bukan stiker ah. Bukan stiker ni. Memang timbul ni. Bukan stiker. Kita tengok lagi. Dia dah pasang tayar. Oh, memang jahat lah bila dah pasang tayar. Okay, ni saat yang dinanti-nantikan. Yang dinanti-nantikan. Jom kita tengok macam mana. Cantik ke tak cantik? Puh, penuh bos. Memang cantik lah. Ni yang depan lah. Jauh beza lah dengan yang original tadi. Sekarang okey, kita tengok yang belakang pula. Yang belakang pula. Yang belakang lagi ganas lah. Okay, macam biasa kita ikat dulu pakai top rein. Memang cantik. Alhamdulillah, my bini dah siap dah, kita pasang balik belakang tu pot. Belakang tu pot, depan for pot lah. Depan for pot. Tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Lepas tu tekan button share, loceng sekali. Minta support sikit bos. Cantik. Okay, ini satu saya belanja. Yang ni MyV upgrade brake Project U. Project U lah. Yang depan pun Project U lah. Okay, ni kita tengok ah. Daripada depan ah. MyV ni, yang ni dia ambil yang forpot ni ah, yang tulisan Brembo ni ah. Kita tengok. Brembo. Depan belakang ah, memang cantik. Lagi spijik hari ni. Yang ni dia ambil Project U depan. Yang belakang pun pasang pun Project U juga. Nampak. Belakang dia memang ganas lah. Ni lagi besar. Yang Brembo ni lagi besar. Project U ni dia kecil sikit. Dia kecil sikit. Okay, kita tengok daripada jauh. Mana lagi ganas. Okay, sekian dulu. Terima kasih.